Akselera. Ini timnya BRD Akselera ya. Nah, kita tahu Akselera ini ya yang mensupport ya Dani Olol, ada SFML, ada orang-orang Tasik dan lain sebagainya. Akselera itu ban yang paling top. Oke, Acceleracer, balik lagi di channel YouTube-nya Akselera. Kali ini gue di event Kejurnas Offroad seri 4 di Mekarta. Kita masih tetap bareng dengan tim MLJ dari Tasikmalaya dan BRD Racing dari Tasikmalaya. Seperti apa keseruan untuk event Offroad seri 4 ini? Tetap stay di channel YouTube-nya Akselera, tetap follow akun dari sosial media Akselera Radial. Roti Gimbong Gede. Waduh, wah tadi main SSIM seru banget itu pas handicapnya. Kita harus kerja sama tim itu harus benar-benar. Badak ekstrim Akselera, saya percayakan pokoknya. Alhamdulillah, saya dari tim Akselera Badak Ekstrim meraih posisi 2 dan rekan saya juga dari Akselera ACPML mendapat posisi 3. Quick. Mainkan kembali. Monitor pedal MLJ Akselera udah siap belum? Udah start. Pakai ban Akselera Badak Ekstrim? Akselera Badak Ekstrim. Itu gimana? Dengan kondisi yang sekarang? Dengan kondisi sekarang enak. Gripnya dapat. Oke. Gripnya dapat. Dibelokan enak lah. Oke.
siap. Cukup pertama. Siapa yang udah nggak asing lagi nih pembalap dari BRD Racing Tim Tasikmalaya yang sering menjadi juara di setiap event kejuaraan offroad yang biasa diikut sertakan ya. Oke, gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah. Oke, cerita sedikit. Kemarin sirkuit untuk seri pertama di hari pertama seperti apa, terus hari ini hari kedua seperti apa juga? Alhamdulillah di hari pertama dari SS1 sampai SS4 dapat posisi kedua. Okay. Untuk hari ini juga masih kedua. Jadi final resultnya dari keseluruhan SS alhamdulillah dapat posisi 2. Halo sobat Selera, saya Asep ML dan co-driver saya Kiko Broy. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Accelera Badak Extreme dan tim kita MLJ BRD Accelera yang sudah menyupport di acara seri 4 ini. Alhamdulillah dengan seri 4 ini kita mendapatkan hasil juara yang ke-3. Podium 3 alhamdulillah. Baik di kejurnas ataupun kejurnas. Di kejurnas sama juara 3. Saya di seri ini masih tetap menggunakan ban Badak Extreme. Badak Extreme Accelera dengan ukuran 31. Sama yang 31 10,5. Oke, Accelerator. Kita sudah di session penutup dari event kejurnas seri 4 untuk Mekarta 2022. Dan tim BRD serta MLJ Tasikmalaya mendapatkan juara yang sangat baik, yaitu di peringkat 3 untuk G Under 2 dan peringkat kedua untuk G Under 2. Nah, semoga di kejuaraan berikutnya kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oke, Accelera BRD MLJ Tasikmalaya juara.